Polres Wonosobo menggelar kegiatan apel Ketua Satuan Keamanan Lingkungan atau Kasat Kamling pada Rabu pagi di halaman Mapolres. Kasat Kamling ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkompimda, perwakilan Satkamling, anggota Linmas, hingga Polisi Hutan Kabupaten Wonosobo dengan mengambil tema revitalisasi Satkamling guna meningkatkan Harkamtibmas dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Dengan diadakannya apel Kasat Kamling ini diharapkan ke depan akan terjadi peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dalam rangka bersama-sama memelihara keamanan dan juga ketertiban. Hari ini Polres Wonosobo mengadakan apel Kasat Kamling di khususnya di wilayah hukum Polres Wonosobo. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara polisi dengan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban. Tema yang diusung pada hari ini adalah revitalisasi Satkamling dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Diharapkan di tahun 2024 masyarakat memiliki daya tangkal dan daya cegah khususnya terkait dengan keamanan dan ketertiban dan saling bahu-membahu dengan Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Kapolres juga mengajak kepada seluruh peserta apel untuk meningkatkan kegiatan Satkamling dengan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan bagi lingkungan masing-masing. Tim Liputan, Temanggung TV.